menggunakan agama, menggunakan doa dan menghantam doa, menghantam orang-orang yang tertentu dalam doa. Apakah ini akhlak dalam jamaah Islam? Tolong buat ruling ini. Dan kawan-kawan wartawan kita, wartawan yang bukan Islam, masing-masing tertanya, apakah ini agama yang diajar? Kerana kita, kenapa kita perlu mempergunakan agama? Datangkan hujah yang sepatutnya. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Terima kasih. Saudara Redwan, terima kasih. Saya terima kasih. Sila tenang.